Macam biasa guys, makan tengah hari. Makan tengah hari di Abdu Restaurant. Panas eh, panas. Assalamualaikum. Sekarang pukul 1.45. Tengah hari memang kita kena balik hotel lah sebab panas sangat guys cuaca kat sini. Okay guys, dia cuaca dekat Siwa ni dia memang tersangat-sangat panas sebab dia dekat tengah gurun. Berbanding sebelum ni kita orang dekat Alex ataupun Cairo, boleh tahan lagi yang panas dia dan angin dia pun sejuk. Dekat sini panas dia memang betul-betul panas dan kering, angin dia pun panas. So kejap lagi kita akan keluar lepas asar lah kot. Kita akan keluar pergi ke gurun off-road pakai 4-wheel. Kita akan sandboarding dan juga kita ada menu malam ni special dan kita akan minum teh dan sambil lepak tengok sunset di tengah-tengah padang pasir. Alright, so jumpa korang kejap lagi, kita nak rehat. Egal dia macam لا ممكن يتزحلق عشان في شعر ايوه 100% حبيبي اليوم ليتس جو اليوم kita akan pergi sandboarding dan juga oasis with 100% extra habibi. Kita ambil suasana kan? Ada 4 orang kan? Nanti kita kena tiup balik sendiri. Dia kempiskan tayar sikit, buang angin. Sebab kita nak main atas pasir kan? Jadi kalau tayar lembik, jadi tayar lebar sikit, dia tak tenggelam lah. Kalau tayar keras, tayar halus, dia tenggelam dalam pasir nanti. Nah, start guys, dah bermula. Atas pasir. Wow. Ada drop off guys, ada drop off. Ada GoPro yang ini nampak. Itulah GoPro 360 best. Tak mahu lagi.
di tengah padang pasir, guys. Ya Allah, guys. Tak boleh nak digambarkan. Aku tak, macam mana? Tak tahu kau dengar tak suara aku ni. Guys, aku tak boleh nak cakapkan dalam perkataan. Memang cantik walaupun panas. Memang panas gila, tapi bahan Allah memang cantik lah. Padang pasir ni salah satu ciptaan juga. Jadi terkelu guys, terkelu. Memang cantik, masya Allah. Ya Allah, cantiknya. Korang tahu tak macam dalam geografi kan, geografi channel ke, buku geografi ke, korang jalan-jalan nampak kaki-kaki kan. Inilah tak, tu dah tapak aku. Okay guys, dulu Gurun Sahara ni dia berjuta-juta tahun yang lepas dia bawah air tau. Jadi ini semua koral. Ini bekas peninggalan koral. Walaupun kita daripada pasir, tapi dulu sini semua laut berjuta-juta tahun yang dulu. Jadi ini mungkin rumah kerapu lah kot kat sini kot. Ada kerapu, ada boron ke apa kan. Ini semua koral. Ada jumpa cengkerang. Guys, ada cengkerang guys. Tapi dia dah jadi fosil. Dia melekat. Cengkerang. Memang ini semua coral dulu guys. Di tengah padang pasir. Bekas tapak Sulaiman. Lepas tu ada cengkerang-cengkerang. Banyak cengkerang. Ha, ni cengkerang. Ha. Memang coral bunyi dia kan. Ada coral. Ada coral lagi. Ada coral lagi. Allah, menakjubkan. Di pembatu memang banyaklah yang ada tapak Sulaiman ni punya tapak. Menarik sepanjang-panjang ni semua koral sampai depan tu. Alright. Ni sebelum ini nanti guna. Biar lebih licin. Oh, lilin lah, lilin. Ya. Try mana lah? Try practice yang rendah dulu. Acik practice yang berdiri lah. Baru cantik. Betul lah. Sabun. Yes, sekarang kita nak mula sandboarding. Skateboard pun aku tak pandai main. Sandboarding apalah lagi kan. So, ada dua kereta. Sekarang ni kita akan main sandboarding. Sementara diorang set up. Okay guys, first try kita try duduk dulu. Dia suruh duduk kan? Woo. Okay, slow. Terang ke? Try. Wah, makin terror. Wow, tingginya. Allahu Akbar, nantinya guys. Dah tu enggak? Ready? 1, 2, 3. Alamak. Wah, laju, 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 laju. Yang atas tu kenapa? Mami tak turun. Mami kenapa tak turun? Mami rasa garam, Mami.
Best? It's not scary pun, tak sakit pun jatuh. Dah turun bawah tu, dah naik atas balik, penat. Aduh. Ah! Takut. Wow, 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 wow. Paru, paru, paru. Paru, paru, paru. Sakit, bud. Sakit. Woohoo. Tapi best. Apa perasaan? Rasa menyesal. Rasa menyesal dan sakit. Sakit punggung. Scary, scary tapi best. Woo. Oh, ah, penat yang main sandboarding. Hari pun semakin senja. Guys, snack petang kacang dengan kurma dan ada syai, iaitu teh, di padang pasir waktu sunset. Oi, nikmat minum guys. Ui, sedap. Syai binat nak. Okay, secara keseluruhannya pengalaman ni memang terbaik. Daripada sandboarding dengan pemandangan dia, dengan the company semua kita kat sini. Diorang pun diorang friendly, diorang sangat friendly, diorang sembang. Walaupun kadang-kadang ada language barrier kan, tak boleh nak berinteraksi dengan direct, tapi faham lah, saling-saling faham. Lagipun adik aku boleh translate. Namakan kacang. Best, best. Ana uhibu Malaysia? Bil Masri? Ya. انت تعرف انه نحب ماليزيا ايوه بص بتاع عمان دنگا تا دنگا تا سكليجي سكليجي دلوقتي انا مع موليا نحن نحب ماليزيا ايوه شكرا okay guys, malam ni kita akan makan di kawasan campsite ni. Kan campsite lah, dia macam camp. Jadi dekat atas tu, dia orang pergi tengok tu, itu ada macam kolam air panas. Kalau nak berendam kaki tu boleh. Tapi inilah kawasan camp dia, cantik lah. Jalan atas pasir ni. Okay guys, aku ingat ke nak record diorang masak dan nak tengok lah diorang buka apa masakan apa semua tu kan. Tapi disebabkan yang masaknya perempuan, jadi kat sini diorang tak dibenarkan lah. Untuk menghormatinya, kita tak ambil lah. Tapi kita tunjuk video kita makan sekejap lagi. Makan kat camp ni. Cantik dia buat. Very nice. Tempat dia sangat cantik. Best, oh best. Korang kena datang. Info apa travel agent ataupun travel guide, aku akan letak dalam description lah. Macam mana korang nak contact dia. Kita panggil dia Ustaz Ridho. Ini kita punya tour guide ni. Yeah. So nanti apa punya kalau kau nak datang Egypt, kau nak datang Siwa, nak contact apa-apa, aku letak dia punya apa contact numbers ataupun IG apa semua dalam description lah, korang boleh tengok. Okay. Yalah best. Jemput makan guys, jemput makan. Tapi dia macam nasi minyak kan? Yeah. Rupa macam nasi minyak. Tapi rasa mesti lain ni. Dia nasi nasi beras dekat Egypt ni, dia macam pendek-pendek tau. Dia short grain punya rice. Dia lain dengan nasi Arab, contoh Syria ataupun Lebanon ataupun Yaman kan. Dia beras dia panjang-panjang. Ini beras kat Egypt memang beras pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Almost macam pulut. Dia sangat tinggi kandungan starchnya. Tapi sedap dengan ayam bakar. Okay. Kena off camera jemput makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum pulang ke hotel, kami bersantai di bawah bintang di tengah-tengah padang pasir sambil minum teh dan bersembang-sembang.
Pengembaraan hari ini memang sangat berharga dan membuka mata aku tentang keindahan alam ini. Seronok berkongsi pengalaman hari ini dengan korang semua. Jadi, terima kasih kerana menonton dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa lagi dalam video Egypt series di hadapan. Bye! Yeah.